timingnya ya buat generasi itu pas lah gitu, istilahnya anak-anak anak-anak milenial masih SMP SMA, terus tiba-tiba ada kayak musik musik dalam tanda kutip alternatif baru yang apa ya, yang ya angsty lah gitu. Terus ada faktor fashionnya, jadi menurut saya sih semua faktor ini gabung terus ya momentumnya dapat gitu. Dan sekarang istilahnya kalau udah umur segini ngeliat ke belakang tuh, kalau ngeliat lirik-liriknya kadang ini apaan sih gitu. Tapi maksudnya kalau waktu itu gitu kan pas masih SMP SMA, ya bayangin ada band-band yang bisa nyanyiin tentang kayak patah hati lah atau cintanya ditolak lah gitu, tapi nyanyinya tuh nggak yang apa ya, mungkin nggak kayak band pop top 40 yang mungkin agak mendayu-dayu gitu kan. Nah justru awal-awal kayak di Bandung 2000-an awal justru kayaknya lebih dulu muncul ke permukaan sih. Jadi scene di Bandung muncul dengan ada melodic punk, pop punk, emo segala macem. Terus di Jogja juga ada walaupun gak gede. Dan makin gede lagi, ya di mana lagi kalau nggak di Jakarta sih sebenarnya. Tiba-tiba ada era itu, ada siapa ya? Ada Killing Me Inside, ada PB Gaskins gitu-gitu. Oh terus belum lagi ini, itu kan MySpace baru masuk. Dan kayaknya di Indonesia itu baru pada melek sosmed kan. Band-band yang dianggap membawakan genre seperti itu, platform marketing musiknya tuh di MySpace waktu itu. Kalau lihat poster yang original lah, itu kan band-band itu semua bisa dibilang ya maaf-maaf gitu, tapi masa jayanya udah lewat gitu. Ada pasti masih banyak yang mau nonton gitu, tapi menurut saya ya nontonnya karena pure nostalgia gitu. Jadi saya ngelihatnya kalau ada acara seperti itu, kalau saya boleh sok-sok bertaruh, kebanyakan yang datang pasti umurnya 28 ke atas. Beberapa tahun terakhir, mungkin 5 tahun, 6 tahun terakhir, itu kan udah banyak banget muncul emo night segala macam, karaokean segala macam. Belum ada festival yang secara spesifik bandnya isinya kayak gitu semua, dan akhirnya muncul lagi. Jadi kalau kupikir sih lebih nostalgia aja ya.